Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Muallimah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiat. Insya-Allah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita, pelajaran pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang hadis. Okey murid-murid, agak-agaknya tajuk apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, cuba lihat gambar yang ada di sini. Ada gambar orang tua, kemudian ada gambar orang muda, ada kanak-kanak. Okey, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Bahagian 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey murid-murid, boleh cuba ikut kita baca bersama-sama dengan muallimah. An ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey, sekali lagi kita ulang sekali lagi. Ani bin Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Hadis ini bermaksud daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita cuba baca sekali lagi maksud hadis ini. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey. Selepas itu, marilah kita lihat apakah dia pengertian hadis. Hadis yang telah kita baca tadi. Okey, apa dia hadis? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, itu yang dimaksudkan dengan hadis. Okey, kita ulang sekali lagi. Hadis ini ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan dari segi apa? Dari segi perkataan, iaitu apa yang dikeluarkan oleh mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pengakuan, apa yang diberi pengakuan oleh Nabi Muhammad ataupun sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis. Okey, seterusnya, apakah dia kepentingan hadis? Mengapakah hadis ini suatu perkara yang penting? Okey. Hadis penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Di mana sumber hukum yang pertama ialah Al-Quranul Karim, manakala sumber hukum yang kedua ialah hadis. Sebab itulah hadis ini merupakan suatu perkara yang penting.
hadis juga berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Maksudnya, jika sekiranya sesuatu hukum itu tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quranul Karim, maka hadislah yang berperanan untuk memperjelaskan hukum tersebut secara terperinci. Okey, kita akan sambung lagi pembelajaran kita di bawah bidang hadis. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati, bahagian 2. Okay. Adab mengasihi orang muda. Bagaimanakah caranya untuk mengasihi orang muda? Yang pertama, berbicara ataupun bercakap dengan nada yang mesra. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Kemudian yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Okey, orang tua boleh menasihati orang muda dengan kata-kata yang baik. Okay, kemudian yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan yang kelima, menunjuk contoh teladan yang baik. Okey, ini cara orang tua, bagaimana cara orang tua untuk mengasihi orang muda. Adab-adab untuk mengasihi orang muda. Seterusnya, kita akan lihat pula adab ataupun cara orang muda menghormati orang tua. Kalau tadi orang tua, cara ataupun adab orang tua mengasihi orang muda, okey, sekarang kita akan lihat adab orang muda menghormati orang tua. Bagaimanakah caranya? Okey, yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Maksudnya memanggil dengan panggilan yang baik. Okey, kemudian yang kedua, meminta orang muda meminta nasihat dan bimbingan dari orang tua. Okey, kemudian seterusnya yang ketiga, memberi salam. Orang muda memberi salam kepada orang yang lebih tua. Okey, yang keempat, sopan santun dalam berbicara. Sopan santun maksudnya bercakap dengan bahasa yang baik. Okay, kemudian yang kelima, taat kepada orang tua. Orang muda perlu taat kepada orang tua. Okay, seterusnya, yang keenam, dahulukan orang tua dalam semua hal. Orang muda mestilah mendahulukan orang tua dalam apa saja hal ataupun dalam semua hal. Okay, kemudian yang ketujuh, ringan tulang untuk membantu. Manakala yang kelapan, bersikap lemah lembut. Okey, inilah cara ataupun adab-adab bagi seorang muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Okey, seterusnya kita akan melihat mula apakah kesan apabila orang tua mengasihi orang muda. Yang pertama, disayangi dan dihormati. Okey, kemudian yang kedua, keluarga hidup bahagia. Yang ketiga, orang muda lebih sopan. Yang keempat, masyarakat hidup aman. Dan yang kelima, wujud kerjasama dalam semua urusan. Okey, ini kesan apabila orang tua mengasihi orang muda. Seterusnya, kita lihat pula apakah kesannya apabila orang muda menghormati orang tua. Okay, yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Okay, kemudian yang kedua,
kehidupan lebih diberkati. Okay, kemudian yang ketiga, memperolehi ketenangan jiwa. Yang keempat, dikasihi Allah dan Rasul. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat akan lebih harmoni. Okey, inilah dia kesannya apabila orang-orang muda menghormati orang yang lebih tua. Okey, murid-murid, Muallimah rasa cukup setakat itu pembelajaran kita pada hari ini. Muallimah harapkan semoga murid-murid dapat memahami apa tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Apabila orang muda menghormati orang tua, orang tua mengasihi orang muda, maka akan lahirlah masyarakat ataupun keluarga yang hidup dalam keadaan aman sejahtera. Jadi cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.